Seorang pekerja sambilan terpaksa menanggung kerugian apabila diperdaya oleh seorang lelaki. Kejadian berlaku apabila suspek datang ke sebuah kedai serbaneka dan memaklumkan mahu membeli nombor PIN tambah nilai touch and go bernilai RM200. Sebaik sahaja kertas tambah nilai diberikan, suspek dikatakan enggan menerima dan minta untuk menukarkannya kepada dua keping dengan nilai RM100 setiap satu. Permintaan tersebut terpaksa ditolak kerana ianya telah dicetak dan tidak boleh ditukar semula. Tambahan pula, ia adalah kesilapan pelanggan itu sendiri kerana tidak memaklumkan secara terperinci ketika hendak membeli. Mendengarkan permintaannya ditolak, akhirnya suspek mula naik angin dan memarahi pekerja tersebut. Enggan melayan provokasi, pekerja tersebut meneruskan pekerjaan dengan melayan pelanggan lain yang berada di dalam kedai. Kesempatan inilah yang digunakan oleh suspek untuk mengambil gambar PIN tambah nilai yang berada di kaunter. Selepas beberapa saat, suspek mula mengugut untuk mencederakan pekerja terbabit. Bimbang dengan ancaman yang diterima, akhirnya wang pelanggan dipulangkan. Namun sebaik sahaja pihak pengurusan tiba dan membuat semakan CCTV, barulah mereka sedar bahawa PIN touch and go tersebut telah diambil gambar. Hasil semakan juga mendapati PIN tersebut telah digunakan. Oleh itu, pekerja sambilan yang bertugas telah diarahkan untuk membayar ganti rugi kepada majikannya.